Rapat DPD dan hadirin yang kami hormati. Secara berturut-turut telah kita dengarkan bersama pelaksanaan pembacaan pengumuman pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 serta penandatanganan berita acara rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pengumuman pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 12 tahun 2022 tanggal 6 September 2022 tentang seleksi terbuka jabatan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan membuka seleksi terbuka untuk menetapkan calon pemangku jabatan pimpinan tinggi pertama eselon 2. Adapun jabatan tinggi pertama yang akan dilakukan seleksi terbuka sebagai berikut. 1. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta eselon 2A. 2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta eselon 2A. 3. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta eselon 2B. 4. Direktur RSKD Duren Sawit eselon 2B. Direktur RSUD Pasar Minggu eselon 2B. Mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 234 Ayat 4, proses pengangkatan kepala daerah yang menduduki jabatan administrator dilakukan melalui seleksi sesuai dengan proses seleksi bagi jabatan pimpinan tinggi pertama diatur oleh Undang-Undang Sipil Negara ASN, sedangkan pada Pasal 234 Ayat 1, kepala daerah, gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian mengangkat atau melantik kepala daerah perangkat daerah. Dari hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 234 ayat 4, masa berakhir jabatan gubernur pada tanggal 16 Oktober 2022 lebih kurang tinggal 30 hari kalender menjabat sebagai kepala daerah. Sedangkan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama dimaksud akan memperoleh kandidat pada tanggal 3 Oktober 2022. Dalam hal ini, kepala daerah akan melakukan, mengangkat atau melantik dari hasil seleksi dimaksud kurang 13 hari berakhir masa sebagai kepala daerah. Terkait hal tersebut di atas, maka untuk menjaga stabilitas sosial politik birokrasi yang sehat dalam memperlancar program-program pembangunan pelayanan publik di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka dengan ini kami mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta tidak melakukan pelantikan kepada pejabat tinggi pertama pada pemerintahan Provinsi DKI Jakarta supaya tidak bertentangan terhadap aturan yang berlaku sebelum rapat paripurna ini akhiri. Izinkan kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih atas pengabdian selama memimpin Provinsi DKI Jakarta yang lebih baik. Akhirnya, selesai sudah rapat paripurna Dewan yang pertama dengan mengucapkan Alhamdulillah, Rabbil Alamin, rapat paripurna ini kami nyatakan ditutup.